Rizky Bilar bongkar sifat asli Lesti Kejora. Polos-polos gitu malah lebih nusuk. Selamat datang di Terowong Artis. Rizky Bilar bongkar sifat asli Lesti Kejora. Polos-polos gitu malah lebih nusuk. Dilansir dari selebritas, baru-baru ini Rizky Bilar membuat konten YouTube bersama sahabatnya Haris Firza dan viral Bramasta dengan judul The Juliet Man. Pada video konten tersebut, Rizky Bilar, Farel, dan Haris bongkar-bongkaran aib. Rizky Bilar pun saling membongkar aib masing-masing sahabat. Tak luput, calon istrinya pedangdut Lesti Kejora juga ikut masuk dalam daftar nama orang yang dibongkar sifat aslinya oleh Rizky. Di depan kedua sahabatnya, Farel dan Haris, Rizky blak-blakan mengungkap sifat asli Lesti Kejora. Pada awalnya Farel tak mendengar pengakuan Rizky tentang tabiat Lesti. Namun saat Haris Firza membeberkan hal tersebut, akhirnya Rizky Bilar langsung menceritakan sifat Lesti Kejora yang jarang diketahui publik. Rizky Bilar menjelaskan jika Lesti Kejora memiliki sifat yang julid. Rizky juga mengakui kalau dirinya dan Lesti bisa disebut sebagai pasangan julid. Aslinya sama dia, Bilar sama Dedek Lesti, mulutnya sama-sama julid, jelas Haris. Sontak ucapan tersebut sempat membuat Farel tak percaya. Masa sih Lesti juga julid? Dia polos-polos gitu, sahut Farel. Mendengar hal itu, Rizky Bilar pun tampak membongkar sifat Lesti yang kebanyakan orang mengetahui jika kekasihnya tersebut adalah wanita polos dan lugu. Rizky mengaku jika Lesti jarang menunjukkan sikap julidnya di hadapan publik atau orang yang baru dikenal. Rizky Bilar mengatakan jika Lesti tak seperti dirinya yang dari luar sudah terlihat julid. Oleh karena itu, wajar jika Farel meragukan ucapannya. Dia polos-polos gitu malah lebih nusuk. Kalau gue kan melihat muka julid lagi menceritakan. Kalau dia enggak, mukanya muka datar, beber Bilar. Itulah seputar kabar dari Rizky Bilar Lesti Kejora viral. Terima kasih sudah nonton.